Oke, pemasangan selesai. Ini langsung dicek sound pakai solawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kami di toko Hana Audio Tulungagung Channel, teman-teman. Kali ini kita mau pasang SQ10P. Ini dari Sound Queen. Ini termasuk speaker untuk ini ya, apa? Musola. Ada 4 ya, unboxing sekaligus pasang nanti. Ini pasif ya, jadi powernya sendiri, jadi nggak ada bawaan power di belakang, tidak seperti aktif pada umumnya. Nah, ini mixernya GT Lab GPW4, jadi ini dilengkapi dengan power mini. Mixer plus power jadi satu. Teman-teman kalau mau membeli bisa langsung ke toko Hana Audio. Kalau mau nego bisa langsung ke kaos abang ini. Sing lali si tok. Tok listrik. Karo solasi. Oh iya. Sik kuwi ditoto sik. Engko sing perlu disolasi njimuk solasi. Oke. Masih segel. Sepuluh iki ya. 10 in Twitter. Musolanya ini ya, apa, antik, terbuat dari kayu, jadi dindingnya semuanya kayu, jadi semacam kayak kerajaan ya, kayak keraton. Ini untuk imaman. Jadi lewatnya langsung belakang, maksudnya tanpa ada pintu dari samping, langsung dari belakang terus ke depan sini. Ini model lama untuk apa ya, lampion ini, cuman untuk lampunya udah diganti modern pakai LED, bukan seperti zaman dulu yang pakai ini ya, apa, minyak tanah. Oke, setelah kita lihat interiornya, kita lihat eksteriornya. Unik. Testing, testing. Kita lihat dari jarak jauh biar lebih kelihatan untuk menaranya yang atas. Jadi ada 3 ya, jadi ini yang pertama, terus kemudian yang kedua, yang ketiga, keempat. Ada 4 ternyata, ada 4 tingkat, makanya dipandang kelihatan bagus ya.
Oke, itu dulu teman-teman. Sekarang kita pasang untuk speakernya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Toko Hana Audio Tulungagung. Ini kabel mic pakai Klot MC2000. Jadi kita carikan yang bagus karena ini musolanya di dekatnya Mbah Lurah. Biar hasil suaranya nggak ngereng. Untuk kabel speakon ini kita pakai Odeon yang satu rollnya 100 meter 2 kali 0,75, jadi 1 mili kurang dikit, tapi sudah oke lah kalau untuk mengcover di 10 in Twitter Sound Queen ini. Review sedikit ini untuk GT Lab GPW4, ini 4 channel ya. Jadi lens sama micnya untuk inputnya ini jadi satu. Jadi yang tengah ini untuk akai, kemudian yang tepi-tepi ada cekungannya ini untuk XLR atau lebih familiar kita sebut dengan jack Canon. Kemudian masternya ini ada dua LR, dan di sini juga dilengkapi dengan dua feeder LR. Jadi nanti bisa untuk satu sisi dan sisi yang lainnya. Kadang juga ada yang master itu jadikan satu untuk LR-nya, tapi ini sendiri-sendiri jadi lebih enak untuk mengoperasikannya. Tone-nya ada tiga, high, mid, low, jadi lebih ringkes dan lebih mudah kopi. Untuk kopi. Menyetel. Kopi, bos. Kopi loro teh siji. Heeh. Kopi teh ta. Heeh. Ah, tak ya. Efek ini untuk sound effect, ini returnnya, ini untuk MP3, ini programnya efek, sudah dilengkapi dengan recording. Harganya berapa lagi? 2000 susuk sak trip. 2000 susuk sak trip ini. Ini untuk tampilan belakang. Ini untuk speakernya, jadi speakernya ini bisa AK juga bisa Canon. Pakai speakon maksudnya. Oke, pemasangan selesai. Ini langsung dicek sound pakai selawatan. Di sebelah sana itu yang sebelah sana nomor Allahumma salli ala, suaranya mantap sekali ya teman-teman. Kalau mungkin ada request pesan sekaligus pemasangan, kita juga melayani ya di musola atau masjid bareng Toko Hana Audio Tulungagung. Atau kalau teman-teman mau pengen lihat, bisa di Toko Hana Audio Tulungagung channel. Sound Queen 10 in. Wa sallim wa sallim.
depan suaranya penuh ya. Ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diya. Dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Toko Ana Audio Tulungagung Channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.